Selamat datang di Era Pets. Hari ini kita akan membahas tentang kolam koi minimalis. Kolam ini berukuran kurang lebih 2 x 2,5 meter dengan kedalaman 1 meter. Kolam ini memiliki 1 skimmer. Fungsi skimmer untuk menyaring kotoran yang ada di permukaan kolam. Dan juga kolam ini memiliki 1 button drain yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ada di dasar kolam. Kolam ini menggunakan kayu ulin sebagai penutup chambernya, karena kayu ulin tahan terhadap air maupun panas matahari. Kolam ini kurang lebih 2 tidak pernah dikuras, namun airnya tetap jernih dan bersih. Ayo kita lihat media filternya. Kolam ini memiliki 4 chamber. Chamber pertama adalah chamber pengendapan, berfungsi untuk mengendapkan kotoran yang masuk dari bottom drain dan skimmer, sebelum lanjut ke chamber kedua. Chamber kedua adalah chamber mekanis. Chamber ini menggunakan media filter full jaring nelayan. Chamber ini berfungsi untuk menyaring kotoran sisa dari chamber pertama sebelum masuk ke chamber ketiga. Chamber ketiga ini adalah chamber biologis. Media filter yang terdapat di chamber ini adalah bioball, batu apung, dan juga lava rock. Chamber ini berfungsi sebagai rumah bakteri, agar air menjadi sehat, jernih, dan bening. Sebelum lanjut ke chamber keempat. Chamber keempat atau chamber terakhir berisi lampu UV dan juga pompa. Lampu UV berfungsi untuk menghambat perkembangan alga, agar kolam kita tidak cepat lumutan. Pompa yang digunakan adalah Water Plus tipe SS100CP. Kapasitasnya 4000 liter per jam dengan daya listrik 100 watt. Dari pompa, air langsung disalurkan menuju ke pancoran. Di pancoran terdapat tanaman sirih gading. Sirih gading ini berfungsi sebagai filter alami penetral amonia.
Ikan di kolam ini bervariasi jenisnya. Ikannya sehat-sehat, lincah. Ayo kita lihat ikannya dari dasar kolam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jika ada saran atau masukan dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa video selanjutnya.